Ya, selamat pagi Tribuners dan pembaca Harian Surya. Saat ini kami sedang berada di Gor Sidoarjo, tempat berlangsungnya acara resepsi satu abad, resepsi peringatan satu abad Nahdlatul Ulama. Dan berdasarkan pantauan kami sejak Selasa dini hari tadi, masyarakat dari Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya sudah membludak di sekitaran gor yang berada di Kabupaten Sidoarjo ini. Sementara itu, sejumlah tokoh juga mulai berdatangan ke Gor Sidoarjo. Berdasarkan pantauan kami tadi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah hadir sekira 5 menit yang lalu. Kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia juga sudah hadir sebelum Presiden. Kemudian Kepala Daerah, Menteri, dan sejumlah tokoh lainnya sudah mulai hadir. Nah, ini bisa disaksikan di layar kaca Tribuners. Sudah hadir juga Ibu Megawati Soekarnoputri yang hadir dan disambut oleh iringan hadrah. Megawati didamping oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian Menteri Sosial Tri Risma Hari ini, kemudian sejumlah politisi PDIP lainnya. Ya, sekali lagi inilah suasana di Gor Sidoarjo, tempat berlangsungnya puncak resepsi peringatan satu abad Nahdlatul Ulama yang sejak pagi tadi sudah mulai didatangi sejumlah tokoh baik lokal maupun hingga nasional. Sejumlah kepala daerah juga sudah hadir, di antaranya Bupati Sidoarjo, kemudian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Gresik juga sedari pagi sudah tampak hadir. Kemudian sejumlah menteri terpantau juga hadir. Misalnya ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Desa Abdul Halim. Kemudian nampak juga ada Menteri BUMN Erick Thohir tadi sudah masuk ke Gor. Kemudian ada juga Menteri dan sejumlah menteri lainnya. Kemudian juga ada Ketua Umum Partai Demokrat yang tadi juga terpantau sudah datang di Gor Sidoarjo. Nah, barusan yang disaksikan oleh Tribuners juga sudah hadir Megawati Soekarnoputri dengan didampingi oleh Sekjen PDIP, kemudian Menteri Sosial Tri Risma Hari ini, dan sejumlah politisi PDIP lainnya. Kemudian juga nampak hadir juga Yusuf Kalla yang sudah memasuki Gor Sidoarjo. Presiden, Wakil Presiden dan Presiden juga sudah memasuki area Gor Sidoarjo. Dan bisa Tribun saksikan untuk di depan stadion, masyarakat membludak. Mereka menyaksikan dari balik pagar. Ini bisa Tribun saksikan begitu. Tadi kami sempat mewawancarai Bupati Sidoarjo Gus Mudor, bahwa dia mengapresiasi antusiasme luar biasa dari masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya, terutama yang sedari Selasa dini hari ini sudah memeriahkan gelaran satu abad Nahdlatul Ulama.
Ya, inilah suasana terbaru Tribuners yang bisa disaksikan di layar kaca masing-masing. Antusiasme masyarakat luar biasa. Meskipun mereka tidak bisa masuk ke arena GOR ke Sidoarjo, ke arena dalam GOR Sidoarjo, mereka menyaksikan melalui pagar. Sementara itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sejumlah tokoh lokal hingga nasional sudah terpantau menghadiri kegiatan puncak resepsi satu abad Nahdlatul Ulama yang digelar di GOR Sidoarjo. Dari rencananya memang dari jadwal yang direncanakan oleh PBNU, kegiatan peringatan satu abad Nahdlatul Ulama ini akan berlangsung selama seharian penuh, dimulai dari pukul 00 tadi malam hingga direncanakan pada Selasa malam nanti. Ya, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Nantikan terus informasi update lainnya di Tribun Jatim Network. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.